Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi lana nabiyub. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bahagia bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema makna kehidupan dalam Islam. Bagaimanakah sebetulnya tujuan dan keinginan dari kehidupan di dalam Islam? Ada yang mengatakan bahwa tujuan dari kehidupan itu adalah kaya, tujuan dari kehidupan itu adalah menjadi penguasa. Tujuan dari kehidupan itu agar bermakna adalah mendapat kedudukan yang tinggi. Tetapi sebenarnya bagaimana kehidupan itu bermakna? Tentu dia harus menjadi tujuannya yaitu kebahagiaan. Di studio telah hadir narasumber yang cukup mumpuni di masyarakat kita Sumatera Utara untuk membicarakan tema itu. Tema ini yaitu Bapak Al Ustadz Dr. M. Daud Segita Putra Siagian Putra Tapanuli Utara Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Makin, Makin, Makin sehat. sehat Baik <coughs> Beliau adalah seorang <coughs> Mubalik di Sumatera Utara Juga dosen Di WIN Sumatera Utara Juga ketua KNPI dan berbagai ormas keagamaan pastinya juga dia adalah bagian dari pengayom umat yang memiliki yayasan di bidang pendidikan. Untuk mengambil hikmah dan berkah dari acara ini lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh korek kita Rizki Ramadhani yang akan membacakan surat Al-Gafir ayat 39. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada mudah-mudahan dengan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Kori kita tadi menambah berkah dalam dialog ini sehingga juga kita mendapat keberkahan di dalam kehidupan kita. Langsung saja kita sapa ataupun berdialog dengan narasumber yang cukup terkenal di Sumatera Utara yaitu Bapak Ustaz Muhammad Daud Sagita Putra. Pak Ustaz. Ya. Uh, tema kita adalah makna kehidupan dalam Islam. Sebenarnya apa sih tujuan kita? Bagaimana kita mendapatkannya dan uh, seperti apa Kehidupan yang bermakna itu Mungkin ini adalah salah satu <tuh> Bentuk Ajaran Yang mungkin boleh jadi Membedakan Satu agama Dengan agama yang lain Satu dharma dengan dharma yang lain Mungkin yeah. bisa dijelaskan, silakan Pak Ustaz Baik, <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum ala La haula wa la quwata illa billahil al aliyil al ajib hmm. Waqala Allah ta'ala fi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Wal takum minkum ummatu yada'una ilal khairi Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar Wa ula'ika humul mublihun Sadaqallahum ajib Terima kasih kepada Ustaz Hormatua peralihan dan para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada uh, memaknai kehidupan ini tentunya kita harus memahami apa arti hidup jika kita sudah mengerti apa arti hidup maka kita pun akan tahu apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini di dalam pandangan Islam uh, setidak-tidaknya ada empat makna hidup. Yang pertama makna hidup ini adalah dalam Quran surah Jalariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jin wal ins illa liyakbudun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. beribadah. Berarti kita hidup ini adalah diciptakan Allah untuk mengabdi. Menghambakan diri kita kepada Kholik kita sebagai makhluk. Nah kita ketika kita menyadari kita sebagai makhluk, maka seluruh potensi yang kita miliki dalam hidup ini harus berorientasi kepada ibadah. Bagaimana caranya? Tentu ibadah ini kan bagi dua. Ada ibadah Mahdoh, ada ibadah mahdoh. Ibadah Mahdoh itu terkait dengan Hubungan kita beribadah secara total kepada Allah ya. yang memiliki syarat dan rukun seperti solat misalnya ada syaratnya baca Quran ada syaratnya puasa ada syaratnya haji ada syaratnya tapi tidak sekedar ibadah mahdoh saja tapi ada khairu rumahdoh di luar daripada solat baca Quran puasa haji dan zakat itulah yang disebut dengan khairu mahdo. Ya. Yang membedakannya apa? Niat. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa naik kendaraan pun itu adalah ibadah, bekerja juga itu adalah ibadah, yang membedakan adalah niat. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa niat kita untuk semata-mata lillahi ta'ala, bahwa apapun yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah. Ya. Itu yang <tuh> pertama. Yang kedua, bahwa makna hidup ini ini adalah ujian. Dalam Quran surah Al-Mulk dijelaskan uh, yang berbunyi sebagai berikut bismillahirrahmanirrahim Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Yang menjadikan hidup ini dan mati Allah menciptakan kita hidup dan mati ini ini adalah merupakan untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang tetap konsisten beramal soleh? Siapa di antara kita, di antara mereka itu yang baik amalnya? Nah, pastinya kalau kita menyadari bahwa hidup dan mati ini termasuk hidup adalah merupakan ujian, setuju atau tidak setuju, maka setiap ujian itu pasti akan mendatangkan masalah. Dibutuhkanlah kesabaran. Dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Sesulit, seribet, serumit apapun kita, kita tetap konsisten, tetap beribadah kepada Allah. Setinggi-tinggi ibadah mahdoh itu kepada Allah adalah sholat. Jadi kalau orang Islam, kalau dia menyadari sebagai kholik, maka mau tidak mau Seribet, seribut, sesulit Apapun kita, sholat Oh mungkin ada orang bilang Aku mau sholat, tapi aku masih maksiat ya. Sholat itu wajib Maksiat itu tidak wajib Bagaimana kalau aku umpamanya Sholat tapi maksiat juga Jangan kau hentikan sholatmu gara-gara maksiat Tapi teruskan sholatmu itu sampai sholatmu itu menghentikan maksiat ya. karena akimu sholat tanha anil fasai wal mungkar karena solat itulah nanti akan mencegah perbuatan mungkar ya. wajib yang wajib itu kan sholat buat maksiat kan itu urusanmu sama setan ya. apa urusan kita sama setan ya. yang penting kewajiban kita kita kerjakan jadi pemirsa jangan gara-gara kau karena punya masalah karena kau punya problem Lantas kau bilang, ah, aku percuma solat. Tahu juga aku punya masalah. Justru jangan kau hentikan solatmu itu. Karena kau hentikan solatmu itu makin banyak masalah Begitu aku juga dengan mungkin kau bilang, aku mau solat, tapi aku masih meminum khamar. Aku mau solat, tapi aku percuma solat. Kalau memang aku masih menjudi, enggak ada yang percuma. Solat jalan terus. Yang percuma itu adalah judimu. Yang percuma itu adalah maksiatmu. Jangan pula gara-gara kau minum tuak, kau tak salat. Jangan pula gara-gara kau buat maksiat, kau tak salat. Memangnya kau siapa? Hebat kali kau rupanya. Kan tidak begitu. Nah oleh karena itu, teruskan salatmu. Karena tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Sebagai uh, sebagai makhluk yang diciptakan Allah, mau tidak mau kita harus mengabdi kepada Allah. Ya pasti Baik, ada masalah. Baik Pak ah. tadi ada ya. paling tidak empat makna dari hidup itu kita ya. maknai dulu baru uh, bisa kita paham tentang makna kehidupan. Tadi ya. dalam Surah al lihat ayat empat, kemudian itu bahwa manusia itu diciptakan beribadah. Ya. Ada hidup dan mati dalam surat Al-Mulk ayat dua. 2. Ayat 2. Jadi ada dua lagi Pak Ustadz yang mungkin dijelaskan okay. dulu, uh, digariskan yeah, baru yeah, nanti betul. dijelaskan. Yeah. Uh, Pak Ustadz sebelum dilanjutkan nanti kita potong sebentar. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada sebelum kita lanjutkan yang dialog yang begitu menarik ini lebih dulu kita simak komprik berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada, kami sangat senang dan bahagia langsung saja kita berjalan dengan narasumber yang satu ini yaitu Bapak Muhammad Daud Sagita Putra Siagian Putra, Putra Tapanuli Tapanuta. Utara yang selalu berada di masyarakat. Pak Ustadz, kita masih memaknai secara leksikal ya. arti dari hidup. Sebelum kita tahu apa makna dari kehidupan, silakan Pak Ustadz. Ya, Uh, baik, para pemirsa yang saya muliakan dan dimuliakan Allah tadi sudah dua kita sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa arti kehidupan yang bermakna ini, kita hidup ini tidak sendiri, ya. Pak Hormat. Ada orang lain, bahkan di dalam rahim pun kita tidak sendiri, ada yang menemani kita. Jadi, oleh karena kita menyadari bahwa hidup ini kita tidak sendirian, maka kita harus melakukan hubungan-hubungan yang baik dengan orang lain. Ya. Nah, disinilah yang harus kita jaga. Jangan sampai ada di antara kita yang saling bersengketa batin, sehingga menyimpulkan sedikit permasalahan, jadi problem yang besar. Nah, mungkin Pak, Pak, Pak Hotma ada masalah. Lalu kalau Pak Hotma punya masalah, sama siapa mau diceritakan? Ya. Kepada Allah. Tapi kalau kita bercerita kepada manusia, ini harus ada yang dirahasiakan. Setidak-tidaknya, saba'atun Asia, Sirul Hayat. Ada tujuh yang harus kita rahasiakan dalam hidup ini. Tapi yang namanya rahasia bukan tidak boleh orang tahu. Tapi, ya. tak kadang mulut kita ini lancip. <laughs> lancip. Lancip itu e, bercakap pedas, walaupun kesannya bercanda. Ya. Nah, bercanda, dia memang, tapi pedas. Ya. Nah, silakan diminum, Pak. Silakan, silakan dimakan, Pak. Ah, cuman minum itu aja. Sebenarnya, kawan serius, ya. tapi dia bawa bercanda, tersinggung ya. hatinya, kan? Ya. Nah, kalau memang ada hal-hal yang begini, ini harus kita jaga. Ya terkait dengan permasalahan kita dalam hidup ini. Yang harus kita rahasiakan itu ada tujuh. Yang pertama yang kita rahasiakan itu adalah al dosa ya, kita. Dosa. Siapa rupanya mau menceritakan dosanya sama orang? Tak akan ada. Tapi terkadang e, tanpa dia sadari kena lanjus. Nah, ada lagi lancip, ada lanjus. Bedanya lancip itu kalau bercakap pedas, kalau lanjus itu tanpa disadarinya tak kita butuhkan informasi. Diinformasikannya itu lanjus. Contoh lanjus. contoh lanjut itu begini kira-kira hmm. uh, Pak Otma. Statement begini. Saya baru dari Nibung Raya beli Alphard. Yeah. Kepada Aldi rumah pun yang Pak Jero. Uh. Pak Jero ini mau membawa ke kebun. Kan ada sawit kami di Salafian hmm. 600 hektar. Yeah. Itulah rencana juga mau dibawa ke kubun. Kota Pinang. Kota Pinang ya itu sekitar 200 hektar lah. Ada kalau mendorus <laughs> kami itu ada sekitar 800 juta nggak kemana. Siapa itu, yang nanya? Itu lanjus nah, Itu ya. lanjut namanya. Siapa yang nanya? Nggak ada. Nah. Itu lanjus. Dan Tanpa itu, kita sadari. Dan itu kita nggak penting. Tak penting. Ya. Nah, terkait dengan dosa pun begitu. Hmm. Semalam ku ambil barang kau, tak tahu dia. Iya. Nah, itu kan dosa dia. Iya. Apalagi terkait dengan dosa besar. Iya. Pak Honma tahu nggak anak itu siapa? Kenapa? Itu anak mantanku dulu. Beresta gitu, kena itu. Itu kan udah sama. Akhirnya nah, kira, kira begitu. Yang kemudian yang kedua yang harus kita rahasiakan dalam hidup ini adalah Al-uyub, aib. Itu tidak perlu diceritakan sama orang. Walaupun ya. tidak terkait dengan syariat. Gara-gara ya. uh, ada yang membuat kita malu, Kullul fiqh dan wal kalam hayak. Setiap perkataan dan perbuatan kita yang membuat malu, al-uyub, itu aib. Ya. lewatlah si bini itu kan. Jadi dari mana Fitri? Dari sini itu. Dari apotek singgah sebulan tengah apa? Beli obat. Obat apa? Obat kan panak. Untuk apa? Tapi belakang laki itu ada panunya. Orang enggak tahu itu. Itu aib. Lewatlah lakinya ditegur. Kau saya tegur-tegurlah, Sol, katanya. Kenapa, Kak? Najib kali mulut kakak, katanya. Dah tahu aku, fisik kau kayak Samsung, muka kau tampan, wajah kau ganteng. Tapi panoan kata. Dari mana tahu kakak? Dari bini mula. Andainya lah Pak Hot masa sekarang itu uh, suaminya. Bapak apa ini? Kalau aku itu pulang aku ke rumah, ya. Ku kunci kamar, kubuka buka lemari, ku tarik laci. Di situ ada kartu rumah tangga, kucoret nomor dua dari kartu rumah tangga itu. Malu kita. Itu nggak boleh. Iya kan, oh. baik oh. Tapi sebelum melanjutkan ini baru dua ini oh, iya, iya, Tadi iya. masih terpotong makna dari kehidupan. Kehidupan, oke. Okay. Kehidupan itu adalah kebersamaan tadi. Ya. Yang ke yang ketiga, yang keempat. Yang keempat bahwa hidup ini adalah sementara. Ya. Karena ini sementara, maka selama kita di dunia ini, apapun fasilitas dunia ini kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kepada Allah. Kita manfaatkan hmm. untuk beramal kepada Allah. Apapun posisi pangkat dan jabatan kita, sebanyak apapun pun harta kita, mungkin uang kita bermiliar-miliar, kebun kita berhektar-hektar, sawah kita lebar-lebar, kesemuanya itu kita hambur-hamburkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya. hidup sementara di dunia. Ini dunia ya. pangkat dan jabatan, kecantikan ketampanan, wal wa hayat ad-dunya illal mata'ur hurur. Karena itu semua merupakan tipu daya. Kalau ya. tahu kita bahwa itu menipu kita, kita pun menipu harta itu. Kita memanfaatkan dia di jalan Allah. Ya, sungguh luar biasa. Ya, ya. Jadi ada empat makna kehidupan. Ya. Yang pertama adalah pengabdian Berdipada? kepada Allah. Mm -hmm. Artinya kehadiran kita di dunia ini tidak ada satu senti, satu menit pun kecuali pengabdian kepada Allah. Pengabdi kepada Allah. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan ujian. Ujian hidup dan mati adalah untuk ujian siapa yang paling baik di antaranya. amalnya. Yang ketiga adalah hidup adalah kebersamaan, tidak sendirian. Tidak sendirian, harus menjalin kerjasama dengan orang lain. Ya. Dan yang keempat adalah hidup ini adalah sementara. Lalu bagaimana kaitannya ini, Pak Ustadz dengan kehidupan yang bermakna yang kita cita-citakan itu baik. dan yang kita harapkan itu dan bagaimana mencapainya dengan dengan pengertian yang, yang empat tadi. istilah yang tadi ini sebelum ya. juga nanti kita uh, lanjutkan tujuh yang tidak boleh baru dua ya. tadi pak Ustaz tujuh hal yang dirahasiakan yang dirahasiakan dalam kehidupan silakan pak Ustaz baik kalau kita sudah menyadari bahwa hidup ini adalah mengabdi kepada Allah kita sudah menyadari bahwa Uh, hidup ini adalah merupakan ujian. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah uh, tidak sendiri. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah merupakan sementara. Kita harus bermakna kepada diri kita, kita harus bermakna kepada lingkungan kita, kita harus bermakna kepada orang lain. Ketika kehadiran kita bermanfaat, sebagaimana sabda Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu berempat bagi manusia lainnya, maka hidup kita akan bermakna. Kedatangan kita ditunggu, ketiadaan kita sangat dirindukan, kehadiran kita sangat dinantikan, ketiadaan kita sangat disayangkan. Jadi, kalau sudah kita bermakna bagi orang lain, maka insya Allah kita datang menambah kekuatan, kita tiada akan melemahkan. Kalau kita mau berjuang dan hidup. Menyadari bahwa hidup ini adalah sementara Maka seluruh fasilitas yang kita miliki itu Pangkat dan jabatan Akan berorientasi untuk menolong orang lain Akan berorientasi Bermanfaat bagi orang lain Akan berorientasi merupakan bekal kita Investasi kita kepada Allah Di mahkamah syariah Kita akan ditimbang insya Allah Hidup kita akan bermanfaat Luar biasa ya. Basad. Basad, ya Ada buku yang sudah agak lama sebetulnya Psikologi hmm. Islam Ya. Karangan Perjagiaterajat. Dia bilang kalau ibadah kita bagus, pasti perbuatan sosial kita baik. Kira-kira ya. dengan dua arti atau makna hidup ini hmm. atau arti kehidupan ini, yaitu hmm. semakin banyak kita beribadah, semakin sadar kita bahwa kehidupan kita beribadah, maka kita berarti akan Semakin bahagia, ya. semakin bermakna kehidupan itu. Hmm. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin banyak kita menyadari bahwa hidup ini ujian, maka kita semakin bahagia. Ya. Begitu juga dengan dua persoalan lagi, tapi bagaimana ustadz kaitannya dengan kita harus kaya? Belum ada di sini, Pak Ustadz. Ya, ya. Malah, Prof Mahathir Muhammad katakan, membuat Melayu ini mundur. Karena ustadz, kenapa? Karena terlalu banyak cerita tentang akhirat. Ya. Nah, ini mungkin bisa dipadukan, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Ya. Uh, kalau itu alasannya, saya tidak setuju. Justru itulah yang buat kita kaya. Ya. Saya dulu, Pak Hotma, ya. eh, ceramah itu naik angkot, ya. kemudian turun menunggu angkot kehujanan. Dalam ya. hati saya. Yeah. Waduh, kalau begini jadi ustadz, gawat. Ya. Yeah. Dan kemudian secara material jamaahnya pun beda pelayanannya. Kalau ustadnya datang naik angkot sama naik kendaraan. Kalau kita naik datang naik kendaraan itu disapa sampai uh, kita turun dari kendaraan. Tapi kalau kita dari turun dari angkot sosok nggak kenal <laughs> Pura-pura kenal. Begitu ya, tapi, juga pulang. Ya, ya, tapi mungkin begini Ustaz. Lebih dipertanyakan sedikit lagi. Makanya itulah ya. Ustaz harus kaya. Oh, gitu, Ustaz harus punya mobil. Ya. Ustad harus punya rumah. Kenapa? Karena dia ya bicara amal. Karena janji Allah. Ya. Di dalam Quran surah at tolak ayat 2. Wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi, seorang ulama, seorang ulta tidak punya problem yang bisa. Problem itu membuat stres, ya, ah. baik. Ustadz. Tapi mungkin ada, begini, Pak Ustadz, ada per, ujung pernyataannya sebetulnya, ya. uh, karena banyak ustadz bercerita tentang akhirat, tidak banyak bercerita tentang persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Mestinya, IT, saya juga uh, kita dengar, misalkan di Gaza pada hari mm -hmm. ini, ya. Kiriman orang Islam adalah berkaitan dengan kain kapan sumbangannya, mm. tapi negara-negara uh, uh, yang berkaitan dengan Israel adalah mengirim senjata, yeah. gitu ya. Jadi ada jauh berbeda. Maksud saya yeah. dengan kebahagiaan yang kita maksudkan di sini ada empat tadi. Mm -hmm. Semakin banyak kita menyadari bahwa kita adalah menyembah, bagaimana kaitannya dengan dengan ilmu pengetahuan itu untuk sebuah kebahagiaan itu maksudnya Pak Ustaz. Okay. Silakan Pak Ustaz. Ada kewajiban yang pertama setelah kita lahir. Ya. Bukan sholat, bukan jakat, bukan puasa, tapi kewajiban yang pertama yang diubankan kepada kita adalah menuntut ilmu. Ah, itu dia. Dengan menuntut ilmu kita akan berkembang. Ya. Menuntut ilmu kita akan berwawasan. Menuntut ilmu kita akan semakin uh, punya optimisme. Tapi ya. kalau kita pula Tak mau menuntut ilmu dari mana kita tahu buat senjata dari ya. mana kita bisa tahu tentang ekonomi dari mana kita tahu tentang politik ya. ini semua kekuatan yang ada sekarang ini adalah kekuatan politik ya. kekuatan politik internasional maka diperlukan lobby lobby internasional kita sebagai sarjana komunikasi kalau dimanfaatkan untuk profesi ini ya. suruh orang dakwah yang akan melobi secara internasional karena kekuatan dan kekuasaan itu hanya dalam satu pena tanda tangan. Ya. Jadi kalau mereka hari ini menghancurkan Islam dan kekuatan senjata, saya tidak setuju hanya sekedar doa, ya. minimal doa segala macam. Iya, itu terakhir. Ya. Mana uangnya oh. ya. untuk membeli minuman, untuk beli senjata itu, untuk beli makanan? Mereka butuh sekarang ini. Kemarin ya. saya Hotma ceramah di satu tempat. Begitu dijalankan tabung kota impak, dapatnya 1.700, eh juta yeah. 700. Yeah. Saya bilang itu sudah cukup, Pak. Belum. Pak Ustadz. begitu saya naik, saya motivasi 8 juta lebih dapat. So, Ini kan tergantung bagaimana komunikasi kita menyampaikan kepada jemaah. Jadi kalau kalau ada tadi Ustadz dibilang begini-begini, uh, saya kira jangan sampai kita kabur maktan indaloi antakulu alun. Sangat yeah. besar ajab Allah kepada orang yang pandai bercakap. Tapi tidak dilakukan. Ikmal di dunia kah karena katang isu Bekerja kau berusaha kau cari kehidupanmu dunia seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Selama Tapi ingat kau harus beribadah karena seolah-olah kau hidup eh, mati hari esok. Iya. Itu prinsip. Prinsip. Oh, persoalan Anak. kaya atau tidak kita nanti. Nanti. Yang penting kita usahakan dulu. Ya. Kira, kira gitu Pak hormat. Baik. Sungguh luar biasa, semakin yeah. jelas apa yang kita tuju, bang. Berarti bagian dari kehidupan itu agar bermakna adalah yeah. tadi bermanfaat bagi orang lain. Yeah. Artinya memiliki pengetahuan, ilmu, pengetahuan dan teknologi berarti akan semakin bahagia, akan berbagai, lebih bermakna, akan lebih, bermakna. Terasa. lebih terasa. Hmm. Baik Pak Ustaz, tentu yeah. ada beberapa hal yang untuk metode dan cara pencapaian dari. Hidup menjadi bermakna. Tadi masih terputus, Pak Ustadz. Tujuh yang harus oh, yang dirahasiakan, dirahasiakan ya. di dalam kehidupan baru dua tadi, Pak. Oke, okay. silakan. Uh, yang ketiga adalah Almasakin, ya, yeah. kemiskinan kita itu tidak perlu kali diceritakan sama orang, apalagi sampai ditunjukkan. <tuh> ya, yeah. ini terkadang dieksploitasinya kemiskinannya untuk mendapatkan PHH. Apa namanya, PKH. Yang itulah bantuan langsung. Ya. PKH itu ya. Ya BLT ya. BLT ya. Saya sebenarnya pada kek tidak setuju itu. Ya. Pemerintah harus memberikan solusi terhadap kemiskinan itu bukan subsidi uh, uang tunai, tapi buka lapangan ya. pekerjaan. Luar biasa bagus. Buka lapangan pekerjaan. Jadi Bukan mengasih bukan mengasih ikan, ikan, tapi ngasih pancing, kailnya. Ya baik, Pak Alzat. Nah. Nanti kita lanjutkan Siap. Pak Ustaz. Semakin seru ini, semakin sore ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami bahagia, eh, ya kami kami sangat berbahagia dengan anda. Sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, eh, pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, langsung saja kita kepada narasumber kita semakin sore, semakin berapi-api penyampaiannya yang luar biasa. Pak ya baru tiga tadi yang ya. menjadi tujuh rahasia dalam kehidupan mm -hmm. kita, yaitu dosa, kemudian eh, apa namanya, aib, aib yang ketiga kemiskinan. adalah kemiskinan. Enggak boleh cerita-cerita okay. Baik, yang Silakan, keempat Al-Jahlun. Iya. Al jahlun, al jahlun itu kebodohan. Nah, karena kebodohan itulah yang membuat kita akhirnya ketinggal. Menuntut ilmu sejak kecil. Kemudian di berbagai potensi, di berbagai kesempatan kita manfaatkan untuk menuntut dan belajar agar kita punya pengetahuan yang baik. Yang kita tunjukkan ya. kebodohan kita. Nah, jangan kita tunjukkan kita kelelawar yang tahu-tahu itu, kelelawar yang sekolah itu. Itu menunjukkan dia bodoh. Makanya hadiri majlis taklim. Ini takkan aku dapat pengajian ngantuk, Pak Muhaddab. Ya Model mengantuk ni kan ada tiga macam. Pertama jatuh ke muka gini. Nah, yang kedua ke belakang. Yang ketiga mutar. Yang paling parah, awak ditakut-takutinya putih matanya nampak. Nah, bagaimana dia mendapatkan ilmu? Solat Jumat cuma 15 minit, bisa pula waktu. Dari mana dia dapat ilmu? Dia datang mau istirahat, bukan mau belajar. Padahal itu rukun. Ya. Jadi kalau sebegini, 60 Jumat, 65, 65 kali sholat Jumat, sudah berapa SKS dia? Anda yang boleh kementerian agama, siapa yang rajin sholat Jumat selama 5 tahun, bisa dapat dokter? Yes! Ya. 64 kali. 65, 64 Jumat. Kali satu SKS, berapa coba? Ada lagi Ustaz, hmm. kalau hanya cuman tiru masih lumayan Ustaz. Ada hmm. habis Jumatan Protes soal itulah sholat jumat yang sekarang ini dia bilang. Hah. Khutbahnya pun gak ada lagi, dia bilang. Rupanya hmm. dia tertidur, Pak. <laughs> <laughs> Begitu dia duduk, terbangun, udah berkelomar. Oke, kuasai sains dan teknologi supaya kita jangan bodoh. Yang kelima, yang harus kita rahasiakan dalam hidup ini almarhum. Penyakit kita, jadi kita harus rahasiakan supaya kita tetap sehat, olahraga dong. Habis bangun habis bangun ya. salat subuh sholat subuh jangan tidur. Jangan tidur baca buku dulu. Kemudian ya. siap itu kita olahraga. Olahraga kita sarapan siap sarapan mandi siap mandi kita salat duha lagi baru berangkat. Nah, kalau begitu kita yang hidup ini saya kira yang kita suami ditengok bini orang apa katanya? Enak kalilah punya laki macam dia tuh. laki <tuk> awak katanya. Iya. <tuk> katanya. Ya. Udahlah tak salat berjamaah subuh. Kemudian ya. tidak solat subuh. Padahal kalau kita solat subuh, Allah jamin rezeki kita. Dua rakaat sebelum subuh kita kerjakan itu lebih baik daripada seisi dunia. Kalau begitu orang Islam semua, ya. siapa yang miskin? Siapa yang <tuh> bodoh? Kita tidak memanfaatkan. Kita harus cerdas beramal. Solat duha dua rakaat untuk dua rakaat aja enggak bisa dikerjakannya. Solat tahajud dua malam Eh dua malam dua rakaat itu pun tak bisa dikerjakannya. Ya. Lalu di mana dia menikmati hidup ini bahagia? Ya. Oke, okay. Al-Mardun. Kalau ditanya orang Pak Hotma, assalamualaikum, apa kabar? Sehat walafiat. Ya. Walaupun kita sakit ya. karena kulul kalam ini. doa. Karena setiap perkataan manusia doa. tadinya kita kurang sehat, tapi karena disapa kita kita bilang sehat, langsung sehat. Langsung sehat. Saya kata istri saya, yeah. ini Pak Daud ini kalau mau sehat suruh ceramah katanya, suruh <laughs> ceramah katanya, <Yeah>. sehat itu. <laughs> yeah, gitu. Cuman pun demamnya, udah ceramah, yeah. sehat. Jadi <laughs> saya tidak pernah lagi many oriented ceramah. Iya. Yeah. Nah, justru kalau saya tidak ceramah sakit. Ya. tapi kena semangat ini tadi apalagi hari ini di TVRI yang kita cinta ini seluruh orang Sumatera Utara melihat ini berapa banyak mereka mendapatkan ilmu dari saya ya. doa orang itu bagus nanti para pemirsa mau komentar langsung sama saya silakan di 0811 lima, ulang ya 0811 955 Daud Sagita eh, luar biasa okay. ya yang ya. kelima yang keenam, malun. Iya. Harta kita kita rahasiakan. Iya. Ini cerita harta di mana-mana di warung kopi. Hmm. manis cuma tiga ribu dua orang enam iya. ribu begitu dibayar berapa bu? Katanya enam 6000 loh teh manis apa sampai enam 6000 satu gelasnya? Tapi yeah. berdua, ya lainlah katanya. Ceritanya uangnya miliaran. Yeah. Mobilnya parkir di sana, yeah. mobil mewah. Yeah. Kemudian gajinya besar, kemudian uang masuknya banyak. Yeah. Kebunnya di mana-mana. Tapi teh manis saja tak bisa dibayarinya. Gak usah cerita kau hartamu banyak di mana-mana. Yeah. kemudian yang terakhir. Yang paling penting adalah... ...yang perlu kita rahasiakan dalam hidup ini adalah... ...al-amalun. Amal kita... Tanpa kita sadar, <tuh> tapi sebagai orang politisi tidak mau cerita ini, Pak. Ya. Dia harus di dikasih tahunya amalan sama orang lain. 5 ya. kilo beras yang dibaginya, tapi ya. fotonya entah berapa, di <tuh> mana Foto dia. Iya <tuh> kan? Iya, iya. Ya, ya. <tuh> itu al-amalun, harusnya dirahasiakannya. Mestinya tapi faktanya dirahasiakan. orang-orang politisi tidak mau hal yang demikian. Sebagian. Kalau tidak dibuktikannya dengan itu, tak diberitahunya sama orang, dianggap orang dia tidak baik. Padahal itu rahasia. Kalau kau rahasiakan amalmu, niatmu membantu orang supaya orang itu milik kau, tak pun kau foto dia, Allah akan bisa membukakan hatinya karena hati itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh biasa. karena itu para pemirsa, jaga hati kita. Jangan sampai amal kita rusak gara-gara lancip mulut kita ini, gara-gara lanjus mulut kita ini. Dari mana, Ibu? Tapi itulah semalam tak bisa aku tidur Uh, pergi aku ke masjid itu masjid itu kan 24 jam tak tak tutup solat tahajud aku dua rakaat baca Quran aku habis yeah. itu aku lanjutkan lagi solat sunat yang mm. lain solat hajat sampai mau tanggal ni gelilu tu ni yeah. kata habis solat subuh kena masih gelap lagi aku lanjutkan baca Quran yeah. siap begitu tadi solat dua aku langsung yeah. begitu solat dua selesai pas mau keluar ada pula lah yang minta minta aku kan kalau solat tahajud walaupun solat tahajud bawa mak bawa duit aku tiga kasihan aku menengok aku kasih lah 10 tinggal 290 lagi dulu berapa amalnya itu rusak gara-gara dia ceritakan Lan, itu harus kita rahasiakan itu lancip lancip dan lanjut nah, betapa bahagianya kita kalau kita menolong orang di saat dia kita tolong dia tersenyum yeah. tanpa harus diceritakan sama orang lain iya. Yeah. begitu dia ceritakan sama orang lain maka rusaklah amalnya perang zero nol nah oleh karena itu para pemirsa TPRI Indonesia, eh, TPR Indonesia, dimanapun Anda berada, insya Allah, tujuh hal yang kita rahasiakan ini akan semakin menyadari kita bahwa potensi kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar ya. biasa, Pak Ustaz. Ada apa namanya? Tujuh arti dari hidup. tujuh hal yang dirahasiakan. Iya, yang dirahasiakan. Maaf, tadi pemirsa, ada empat arti dari hidup. Ya. Artinya, semakin banyak kita lakukan dan kita sadari, maka kehidupan ini akan semakin bermakna, ya. dan tujuh hal yang Harusnya. dirahasiakan di dalam kehidupan itu. Tetapi mungkin ada nanti hubungannya dengan persoalan harus dibukakan Pak Ustadz. Yeah. Misalkan harus ada sedekah. Karena ada di dalam hadis, kamaru aitumuni mm -hmm. dibilang oleh Rasul. Artinya apa? Peramalan itu harus dikasih tahu juga. Ini mungkin ada nanti yeah. garis merahnya yeah. bisa dijelaskan Pak Ustadz. Tapi okay. sebentar dulu Pak Ustadz, semakin seru yeah. ini Pak Ustadz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin hangat ini lebih dulu kita simak pesan-pesan berikut ini. <reaction> <fruitcake> Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, langsung saja kita berdialog dengan narasumber yang sangat mumpuni dan luar biasa penjelasannya, dengan retorika yang menarik. Eh, Pak Ustadz, Pak Ustadz, ya. tadi masih berkaitan dengan tujuh persoalan yang tidak boleh di dalam hidup, uh, hidup yaitu dosa, air kemiskinan kita, kebodohan kita, sakit kita tidak perlu diketahui orang lain. Kemudian kekayaan kita dan amalan-amalan yang baik secara vertikal, bahkan di dalam puasa itu mungkin Allah Nabi sudah Allah sudah menjelaskan dan itu khusus untuk saya yang membalasnya gitu, sangkin rahasianya. Ya, ya. Tapi ada satu hadis yang juga disampaikan oleh Para kiai dan ustadz bahwa seluqamaro itu muni usolli. Rasul mengatakan solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat artinya apa dalam penjelasan pak ustadz dan narasumber yang lain mengatakan harus ditunjukkan Enggak apa apa karena Rasul pun menyuruh ditunjukkan juga yeah. mungkin sebagai dakwah ini bagaimana ini penjelasan dua persoalan pak ustadz silakan pak ustadz oke okay. uh, baik terima kasih Uh, para pemirsa TPRI mana tahu tidak sempat nanti bertanya di TPRI silakan nanti hubungi saya 0811 61 955 ya. Saya ulangi ya <tuh> 0811 955 ya. begini ada amal yang ya. memang uh, harus terbuka ya. seperti misalnya puasa ya. orang harus tahu kita puasa sebab ya. nanti dia marah sama kita ya. dia kita harus kita kasih tahu Ya Pak, saya puasa jam merokok. Oh ya ya, ya, ya oke. Okay. Pak jangan begitulah makan ya, aku puasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang uh, terkait dengan harus diketahui orang lain. Orang lain uh, jakat. Ya. Jakat harus tertulis karena ya. dia ada haul dan nisab. Ya. Yang harus diakatkan biar bisa beda sedekah mana jakat mana sedekah biasa. biasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu orang tahu haji. Ya. Haji itu harus tahu orang. Ya. Nah, kalau nggak tahu orang nanti orang tidak menjaga kita. Ya. Ha kita haji kita ini tidak untuk kita saja, tapi juga untuk orang lain. Ya. Makanya mabrur mabrur itu kan bermanfaat semakin hari semakin tumbuh semakin subur bir birun, birun bertambah itu kebaikan yang bertambah tambah. Bertambah -tambah. Nah, seperti eh, jam jam ya kan air jam jam nah, sumur bor ya kan sumur bor berarti membuat Nah oleh karena itu Uh, harus kita uh, kasih tahu. Nah terkait dengan rahasia ini yang harus kita rahasiakan itu bukan tak boleh tahu, boleh tahu seperti kita sakit yeah. ke dokter harus kita kasih tahu, ya yeah. yeah, kan? Tapi maksud saya tadi uh, tak ditanya dia, tapi dia sendiri yang menceritakan penyakitnya. Yeah. Inilah kopi, asam uratku ini, ha, aduh pinggangku sakit, aduh. Ini lemah akan kita selera. Itu yang tak boleh, iya, iya, nah, iya. artinya bisa nanti bagi orang yang uh, sayang sama kita. Oke, okay. tapi yeah. kalau enggak sayang sama kita, oh bentar lagi mati. Ini kawan, ini kita Itu jadi masalah. <laughs> nah, apalagi <laughs> diimpus dia taruhnya foto. Iya ah, kan, Ah. Nah, kemudian kasih tahu sama orang yeah. di, di medsos. Iya, yeah. kalau yang kenal sama kita baik, dia akan doakan kita. Tapi kalau pernah bermusuhan sama kita. Kalau nengok muka kau ini bentar lagi lah Kan gawat kita. Nah, jadi, jadi, harus jadi bikin fitnah ya. menimbulkan Ustadz. Menimbulkan fitnah. Nah, 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 kemudian tentang amal yang harus dirasakan. Ini ya terkait dengan hati kita. Ya. Nah, jadi, Qasadul Qalbu. Ada penyakit hati. Penyakit ya. hati itu kan ada lima. Ya. Yang pertama adalah takabbur. Sombong. Kemudian yang kedua adalah penyakit hati itu... Eh, hasad. Iri atau dengki. Yeah. Kemudian penyakit hati yang ketu, ketiga ada sumah. Dia bercakap aja, tak ditanya pun dia bercakap supaya dengar orang dia hebat. Hmm, sumah. Kemudian yeah. yang ketiga, yang tak. keempat adalah ria, pamer, nunjuk orang enggak nggak pakai tangan, lancip. <laughs> Mana Pak hotmah mah tu? Ya kan? <laughs> Nyuruh orang Pak tolong ambilkan itu dulu Pak. Mana itu itu itu. Ha, cincin, jam, supaya nampak. Panas ya mana sekali di sini nampak kalung nampak ini nah, ini kan pamerin nama Ria, Ria, Ria. kemudian yang kelima adalah yang paling penting adalah penyakit hati ini yang harus kita kikis yang kelima sumah apa ya. ujub. ujub ujub merasa dirinya paling hebat nah, nengok da orang datang hmm? gitu pula Allah ya. gitu pula ceramahnya itu ujub Ya. Berapa banyak orang yang berilmu menganggap alim sendiri, ya. akhirnya di mata Allah sia-sia. Kenapa keikhlasan menyampaikan dakwah? Ketika ya. nanti di surga malaikat Ridwan bilang, "Masuk, masuk, masuk, masuk." "Eh, udah masuk semua, ada satu orang yang tinggal." Ya. Yang ditinggal ini bilang, "Lah, aku nggak panggil panggil wan," katanya. Ya. "Kau siapa?" katanya. "Itu yang masuk itu siapa?" Katanya. "Oh, ini ya. ahli ibadah," katanya. "Ayah, aku pun ahli ibadah juga," katanya. "Apa rupanya amalmu di dunia?" Ya, "Banyaklah," katanya. Apa aja amalmu? Bangun madrasah, bangun titi, bangun suai jalan. Katanya. Mas, hebat uak. Hebat makanya aku heran kenapa aku tak dipanggil-panggil masuk surga. Ini iya. surga punya siapa? Kata. Punya Allah. <laughs> Coba tanya Allah dulu. Sampaikan malaikat riduan sama Allah. Ya Allah, ada hambamu bernama si Polan, tapi dia protes kenapa tak ada namanya daftar list masuk surga. Ya. Padahal... Katanya dia ada amalnya. Suruh bawanya amalnya kemari. Wa kata Tuhan bawa ala amal wa tu ke ya. hadapan Tuhan dibawanya ala amalnya ini berkontainer kontainer bertruk truk berbus bus berkartus kartus berkotak kotak berbecak beca dengan susah payah dia membawa amalnya Jadi, sampai di hadapan Allah dan itu pun baru rekapnya baru rekap rekap amal hmm, Rekap amal ya. begitu di hadapan Allah kau yang bernama Si Polat iya ya Tuhan kau bilang banyak amalmu di dunia iya ya Allah mana amalmu itu di kontainer Coba, dibuka kontainer kosong oh. di dalam truk kosong di dalam bus kosong di dalam kotak kosong dalam kardus kosong di becak pun tidak ada lalu di mana amalku menangis dia kalau turunkan ayat Al Qur'an surah Al bayyinah ayat 7 iya. wa maumiru illa tidak iya. kusuruh kau beramal ibadah dalam urusan agama ini kecuali ikhlas iya. kau bangun jembatan kau dipuji orang Iya. Kau bantu anak yatim, kau minta, supaya dipuji orang. Minta dipuji. Kau mau mengajar, berdakwah, mengaji gau supaya iya. dipuji orang, bukan karena aku. Iya. Bagianmu sudah kau dapatkan, iya. tapi amalmu di sini nihil, jong, perang. Mintalah surga sama orang itu, yang mana kau mau masuk? Yang minta begitu sama... banyak amalnya, tapi tidak masuk neraka. tidak iya. masuk surga. Dalam Surah ya. al Fil, Pawilulil Mustolin. Maka ya. neraka willah bagi orang bagi yang orang lalai dalam, dalam sholat. Kenapa lalai? Setelah dia sholat, dia tak sadar hatinya. Ya. Ria. Ria, sehingga rusak peramalannya, Pak Baik, Pak Ustaz. <coughs> Oke. Okay. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu, Pak Ustaz. Sebagai closing statement barangkali sekitar tiga ya, atau 4 menit. Silakan, Pak Ustaz. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda uh, berada dalam beraktivitas apapun hari ini. Siapapun kita, apapun profesi, pangkat dan jabatan kita hari ini, kita harus menyadari bahwa kita hidup ini maknanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan hari ini harus berorientasi, harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hidup ini tidak sendiri, ada orang lain. Ketika kita menghadapi berbagai masalah dan musibah, itulah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala membuat kita sabar. Begitu kita sabar, apa kata Allah? Dalam ilmu bahasa Arab, kata-kata ma'a itu setara. Yeah. Satu kelas, satu leting, satu level. Kalau sudah Allah sendiri yang membilang, aku seleting, aku selevel, aku satu kelas, aku uh, dekat dengan kau, apa kita galaukan lagi? Siapa itu? Orang yang sabar, orang yang ikhlas, dan orang yang bersyukur. Kalau kau bersyukur, la in la dan nakum, in kepartum inna Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Tapi jika kau ingkar dan kubur ajabku sangat pedih. Hadirin yang berbahagia, yang keempat, bahwa hidup ini adalah merupakan sementara. Sementara kita di dunia ya. apapun yang kita lakukan apapun kita dapatkan apapun yang kita peroleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berorientasi Luar terima biasa, kasih Pak Ustadz para terima pemirsa kasih. dimanapun anda berada terima kasih Pak Ustadz ya. Muhammad Daud Sagita Putra ya. Siagian Putra Tapanuli Utara terhadir di studio untuk memberikan Narasi dan literasi, begitu juga dengan bimbingan kita di dalam kehidupan kita, baik yang menyangkut hubungan kita kepada Allah secara vertikal kepada sesama manusia. Hmm. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, ada beberapa penjelasan yang cukup panjang tadi tentang makna kehidupan, yaitu kita tahu dulu arti dari kehidupan, yaitu sebagai ibadah, sebagai cobaan, dan juga sebagai kebersamaan dan sekaligus kehidupan itu adalah sebagai jalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada lima yang harus dirahasiakan ada tujuh yang harus dirahasiakan di dalam kehidupan kita yaitu dosa kita kemudian aib, ya. e, aib diantaranya juga kemiskinan plus juga ada lima penyakit hati yang harus kita e, jauhkan dari hati kita diantaranya adalah takapur ria ujub, sum'ah dan hasad, dengki. Tetapi begitu juga dengan peramalan kita yang harus kita laksanakan adalah sekalipun kita membangun masjid 100 unit dan membangun sekolah plus untuk persinggahan anak yatim ribuan unit tetapi harus diikuti dengan ikhlas karena dengan ikhlas itulah yang bernilai ibadah di hadapan Allah dan itu mengantar kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya hormat tua harap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.